Sazwan Andik kini pemain tetap Sri Pahang FC dengan kontrak 2 tahun. Sri Pahang FC berjaya membikat seorang lagi pemain JDT secara tetap selepas Azrif Nasrul Haq, kini pemain pertahanan kiri, Sazwan Andik diikat secara tetap dari JDT dengan kontrak 2 tahun. Sazwan Andik dan Azrif Nasrul Haq telah dipinjamkan oleh JDT ke Sri Pahang musim lepas dan mereka memainkan peranan penting dalam skuad Tok Gajah di bawah bimbingan Fandi Ahmad. Perkara tersebut turut diumumkan di laman media rasmi Sri Pahang dan untuk rekod Sazwan Andik telah membuat 26 penampilan musim lepas dan berjaya meledak 2 gol serta 3 bantuan gol. Dengan kekalnya Sazwan Andik dalam skuad Tok Gajah musim depan, sudah pasti segala perancangan Fandi Ahmad untuk menjekalkan pemain terbaik beliau. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.